Ya, Bu Rektor atau bisa masih Mbak berkacamata? Aduh Mas, kita pokoknya berproses dulu ya Mas. Jadi maaf ya Mas kalau jawabannya agak bosan. Tapi memang seperti itu ada. Kita ya, ini dia juga darah muda yang akan berjuang. Betul. Wakil Wali Kota dari Kota Surakarta, kami sambut Sri Paduka Mangkunegoro ke-10. Kita berikan tepuk tangan yang meriah dan juga pasangannya Ibu Astrid Widayani sebagai calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Surakarta. Itu yang terpenting ya. Baik. Iya. Nah, tapi sis, gini loh sis Aisyah, ini kan kita udah. Sama ditidurkan enggak? Sama dipakai lah gitu. Iya. Jadi enggak? Iya. Oh iya. Bajunya dibuka. Nah, bicara. Sereng. Yang ada tanda tangannya tadi. Ramak. Panas loh. Enggak. Adem. Sejuk. Awas kita mendapatkan rekomendasi dari PSI untuk dipasangkan dengan ya gimana kan? Ya tentu merupakan suatu berkah dan semangat yang masih dari tadi kami tentunya kemarin di acara di Jakarta itu ya dukungan dari PSI itu sangat kami apresiasi. Ya, terima kasih khususnya kepada Mas Ketum, Mas Kaisang, kepada Pak Wakil Pak Ketum, Pak Adi, dan untuk seluruh jajaran PSI, juga teman-teman yang ada di Kota Solo juga yang kemarin juga ikut mendampingi. Terima kasih
atas apresiasi, atas dukungannya untuk kami, untuk Mbak Astrid dan saya. Jadi tentunya ya untuk kami ini suatu motivasi dan semangat untuk bisa berbuat lebih baik lagi untuk masyarakat dan warga di Solo khususnya, Mas. Untuk partai yang lainnya kapan, Mas? Ya, Mas. Partai yang lainnya, rekomnya kapan? Yang lain. Bapak partai lain tentu bukan kapasitas saya menjawab, ya, Mas. Mungkin untuk teman-teman dari partai yang bisa menjawab. Kalau dari saya, ya tentunya setelah ini kita berproses, kita mendalami setelah ini bagaimana untuk dalam waktu 2 minggu ya, kurang lebih yang seperti 2 minggu ke depan, kita lihat bagaimana perjalanan dan nanti kita lihat 2 minggu lagi, Mas. Pokoknya berarti ini sudah siap lahir batin, Mas? Ada deklarasi. Deklarasi apa, Mas? Deklarasi pasangan calon dari Gusti sendiri sama Mbak Astrid. Oh, kita sambil berproses. Berarti sudah siap lahir batin. Sudah positif ya, Mas? Sudah siap lahir batin. Kita lihat 2 minggu lagi. Tinggal menunggu daftar. Daftar awal atau akhir sih? Belum bisa jawab, Pak. Belum bisa jawab. Kalau sosok Mbak Astrid sendiri gimana? Astrid, oh, Mbak Astrid menurut saya ya tentu saya rasa semua nama itu hebat-hebat semua, sosok-sosok apa tokoh di Kota Solo yang selama ini juga sudah sangat berperan, berkontribusi banyak untuk masyarakat. Mbak Astrid khususnya tentu beliau sudah berkecimpung di dunia pendidikan sejak lama, sekarang beliau juga menjadi rektor dari UNSA, terlibat sekali di banyak pengembangan UMKM, terlibat di banyak program-program pendidikan. Jadi saya rasa Mbak Astrid sosok yang sangat baik juga, Mas, sangat baik. Dan itu beliau sudah banyak berkontribusi untuk Kota Solo dan masyarakatnya. Kemarin mau jadi wakil Mbak Astrid dari PNI, apakah komunikasi di diskusi atau gimana? Ya itu tentu ada diskusi, ya, Mas. Diskusi. Tapi kan tentu itu apa namanya? Keputusan dari PSI juga. Sudah penyatuan visi misi berarti, Kristi? Sudah penyatuan visi misi dengan. Maaf, Mbak? Sudah penyatuan visi misi. No. Kita sambil berproses dulu, pokoknya. Kita sambil berproses. Kristi, ini apakah sudah fit dengan Mbak Astridnya, Bu Rektor, atau bisa masih Mbak berkacamata? Aduh, Mas. Kita pokoknya berproses dulu, ya, Mas. Jadi maaf ya, Mas, kalau jawabannya agak bosan. Tapi memang seperti itu adanya. Kita berproses aja dulu. Kita santai, waktu juga masih panjang. Yang penting kalau dari saya sebagai pribadi ya apapun itu pokoknya yang terbaik untuk masyarakat. Kita di sini untuk bekerja sama dan melakukan yang terbaik. Jadi dan yang paling penting semuanya duyuk dan berkomunikasi dengan baik. Itu masih dinamis ya? Ya, Mas? Masih dinamis. Ya berproses sama Pak aja ya. Bentar nih, Pak Ayu. Mangga, Pak. Masih, Pak. Pasti ya. Oke, Pak. Mau dua, gerakan.